Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korps Wanita Angkatan Darat asal Salatiga ini sukses menjadi orang Indonesia pertama yang bisa membongkar pasang mesin-mesin helikopter tempur canggih Apex. Puspitasari, wanita yang akrab disapa Nur ini, diketahui awalnya memiliki untuk bergabung dengan Koat karena tidak diterima di universitas pilihannya. Setelah menjalani pendidikan dasar militer selama 5 bulan, Nur merasa bahwa masa-masa itu adalah masa sulit karena ia harus mengubah sifat dan sikapnya yang awalnya adalah warga sipil untuk menjadi militer. Usai lulus, Nur kembali melanjutkan pendidikan kecabangan dan ditempatkan di Korps Penerbangan Angkatan Darat selama 4 bulan dan spesialis Air Traffic Control. Setelah lulus pendidikan, ia terpilih untuk diberangkatkan ke Texas dan Virginia untuk mengikuti pelatihan sebagai teknisi helikopter tempur canggih kebanggaan Amerika yang dibeli Indonesia di tahun 2018. Tak cuma menjalani pelatihan tertulis, tapi Nur juga mengikuti pelatihan teknis lapangan. Dia menjadi wanita RI pertama yang membongkar mesin helikopter kebanggaan Amerika itu. Helikopter canggih berjenis AH-64E Apex Guardian merupakan alutsista tercanggih yang pernah dimiliki Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus memiliki pilot serta petugas pemeliharaan tersendiri dalam menangani mesin helikopter Apex tersebut. Selama menjadi pendidikan di Amerika, Nur Hayu juga menoreh prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Ia berhasil lulus dengan hasil yang memuaskan untuk menjadi petugas pemeliharaan helikopter Apex. Tak hanya itu, Nur juga sempat mengunggah foto yang memperlihatkan bahwa dirinya harus berjuang mendapatkan piagam tersebut yang biasanya dilakukan prajurit laki-laki. Angkatan Darat memiliki beberapa unit helikopter tempur jenis ini. Untuk diketahui, AH-64E Apex Guardian pernah dipakai Amerika dalam beberapa perang di Timur Tengah seperti Perang Teluk, Operasi Enduring Freedom di Afghanistan, lalu operasi pembebasan Irak. Selama dikerahkan di Irak, helikopter ini menjadi burung udara paling horor bagi tank dan kendaraan tempur berperisai milik Angkatan Darat Irak. Apex juga menjadi senjata utama Amerika untuk menghancurkan radar Irak sebelum pesawat pengebom mereka masuk tanpa terdeteksi.